Pasha sepertinya memang sangat mencintai sosok Adelia sebagai istri tercintanya. Bahkan Pasha mengakui jika istri keduanya itu tidak perlu diragukan lagi dalam urusan mengurus buah hatinya. Pasha mengakui kehebatan Adel dalam mendidik buah cinta mereka, Dewa Hikari Zaidan Ibrahim. Ibunya sih yang jago, Adelnya yang jago. Adel yang jago, sangat jago mengurus anaknya. Adel itu benar-benar 24 jam dia standby gitu. Jadi kadang-kadang saya juga kasihan lihat Adelnya sendiri karena terlalu. Tapi ya memang harus begitu barangkali, jadi sesuatu luar biasa. Istri itu luar biasa. Meski Adel saat ini menjalani kegiatannya sebagai seorang ibu rumah tangga, namun tetap saja Adel dibantu oleh babysitter yang membantu dalam mengurus Dewa. Bahkan Pasha juga rela membantu pekerjaan rumah tangga Adel seperti menjaga Dewa bila memang Pasha memiliki waktu senggang. Kita lihat situasi lah, nggak ada yang dibuat-buat, biasa-biasa aja. Ya kalau memang perlu dibantu kita bantu, kadang-kadang juga nggak diminta bantu juga kita gantian. Di rumah kan juga ada bibi gitu kan, dia stres juga kalau 24 jam Adel yang gendong kan. Gantian lah, terus kalau misalnya Adel terus, Adel nggak mandi dong. Ya, nggak makan dong ya. Ada lah, teman maksud saya itu Adel tuh fokus karena dia apa, karena menyusui juga gitu. Dan Adel fokus, dan orang Adel tuh orang yang betah, betah apa namanya, betah ngurus anak itu betah dia.